Hello. Hello, hello. Thank you. Yeah, thank you. Hai. Lama tak jumpa ya. Halo. Hai. Foto saya. Ya iya. Ayo foto saya. Hati. Mari kita dulu ambil papi. Gua ada diraya. Gua cuma di ngerek itu loh, rek. Oh, I cannot stand for love, 'cause on the way it dies. Why does my heart go on your teeth? Why do these eyes of mine cry? Don't you know it's the end? Oke, selamat malam semuanya dalam keheningan ini. Kayaknya ulang tahun harusnya meriah. Harus meriah dong ya. Meme, mana Meme? Dibantu sama Meme-nya. Meme sama Cici coba kesini sebentar aja. Boleh. Oke. Untuk bantu. Oke, selamat datang semuanya Bapak Ibu. Berbagi hari ini kita ketemu dalam rangkaian acara ini Life Begins at 50. Benar Pak Endra ya? Life Begins at 40. Bapak Ibu sekarang tepuk tangan untuk Pak Endra Juwono. 50. Tahun lalu memang ketemunya 40. Life Begins at 40. Oke, Mimi Cici bisa bantu. 10 tahun lalu. Iya, gimana ini? Bisa bantu? Oke, terima kasih banyak sekali Bapak Ibu sekalian dalam acara yang berbahagia sekali. Rasa syukur, puji Tuhan hari ini kita akan bertemu. Kita bertemu dalam rangkaian syukur kesehatan yang telah dicapai hingga umur 50 Bapak Yono. Sekali lagi, life begins at 50, jadi mungkin terlahir kembali Pak Yono ya. Pak Indra-nya terlahir kembali. Jadi bertemu dengan teman-teman dan keluarga. Sekarang berkumpul bersama dalam rangka kebahagiaan ini kita bagi bersama.
Terima kasih juga yang terhormat Ibu Magda, Bang Galatanto dan Ibu Bapak Indra Yuwono beserta putri-putrinya. Yang hari ini ada presidennya, ada Pamela dan juga ada presidennya kayak ada luar negeri. Jadi yang berikutnya. Oke, terima kasih. Sambutan yang pertama ini terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Indra, bisa mendampingi saya sebentar? Iya. Pak Indra. Terima kasih Ibu, kita berikan tepuk tangan. Mungkin didampingi dengan Ibu Magda. Saudara-saudara yang sudah hadir bersama. Oke. Didampingi Ibu Magda untuk on the stage sebentar aja. Doanya tentu luar biasa pada malam hari ini. Acaranya Bapak Indra, dipersilakan Bapak Indra bisa menuju ke depan untuk memberikan Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan plus untuk Bapak Indra. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Putri-putrinya, berserta putri-putrinya. Didampingin, putri-putrinya masih... Ini juga surprise sebetulnya, kenapa bookingnya gak acara kecil-kecil aja. Apa tiba-tiba di sini muncul di sini gitu ya. Tapi terima kasih banyak sekali. Ternyata ini sudah kebiasaan untuk diadakan sebuah EOD event organizer. Jadi hal seperti ini pun kecil, cepat bisa terlaksanakan walaupun dalam waktu mungkin hanya 12 jam sudah terhandle dengan baik. Acara ini terlaksana dengan baik. Oke, yang terhormat Bapak Hendra, memberikan ucapan sedikit untuk audiens. Malam semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya hadir di malam ini untuk ulang tahun yang ke-50. Di mana ulang tahun ini saya cukup berterima kasih untuk istri saya yang terus bersusah payah menyediakan pesta yang kecil-kecilan. Kalau ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan, mohon maaf. Dan saya berharap juga untuk kedepannya kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada saya dan semua keluarga yang dimanapun berada. Terima kasih. Oke, Bapak-Ibu, terima kasih. Ibu Magda mungkin nambah sedikit mendampingi Bapak. Mungkin sudah hampir. Terima kasih banyak Bapak Hendra. Oke, perkataan dari Pak Hendik ini. Sepertinya ada, biar ada anu ya, feedback yang baik. Bapak Indinya ada? Oh, sudah datang. Iya, susah dan payah. Sebetulnya kita 12 jam. 12 menit pun tinggal telepon aja, sudah cepat sekali Ibu Magda. Oke, silakan Bapak Indi untuk berikan feedback atas nama keluarga, saudara. Iya, oke. Terima kasih Bapak Indi. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bapak Indi. Malam teman-teman, Bapak, Ibu, William. Saya, kehadiran saya hari ini cukup mengejutkan juga. Tidak siap-siap suruh pidato, tidak bisa ngomong apa-apa. Cuman ya melihat keluarga Hendra ini sangat bahagia sekali dan bisa membuat suatu kejutan meskipun kecil tapi cukup meriah. Dan ini adalah ceripaya dari Magda yang sebagai event organizer, dan rasanya kita perlu tepuk tangan untuk Bu Magda ya. Ya, sekian sambutan dari saya juga, semoga keluarga Hendra dan Bu Magda tetap rukun-rukun dan bahagia selalu. Oke, terima kasih. Ada sekali lagi untuk mungkin dari perwakilan putri ini, kira-kira siapa yang bisa ditunjuknya? Kita percaya bahwa sebuah mengatakan event sebuah organizer dan hari ini dibuat event organizer. Tapi saya bilang tadi, hanya 12 menit, bukan 12 jam yang buangkanya. Tinggal telepon ABC, sudah datang semua. Oke, terima kasih. Bapak Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekali lagi Bapak-Ibu kita berikan aplaus untuk Bapak Indra dan Ibu Magda. Sebenarnya ini enggak. Oke, satu persembahan untuk mencairkan suasana. Bisa diberikan satu buah lagi? Iya, oke. Persembahan lagu ini sumbangan. Oke. Ada persembahan satu lagu dari Putri, dari Bapak Hendra dan Bu Magda yang akan mempersembahkan sebuah lagu untuk Papa, untuk Daddy. Thank you.
Eh, silakan. Iya. Saya. Nenek mana nih? Nenek mana? Sebuah komposisi yang dipesan untuk Bapak tercinta. Bapak Ibu, kami hadirkan Priscilla. Bukan Priscilla ini. Pamela ya. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pamela. Bersama Patricia, pianis. Siapa ini yang membuat siapa? Kita berdua. Iya. Sampai masih... nangis loh. Beneran dari hati ini, dari hati.
Daddy's wishes. Saya lihat tadi kata-kata Daddy's wishes. We follow our love. Iya, melaksananya. Oke, okay, Daddy wishes banyak. Daddy yang menginginkan wishes banyak sekali. Make a wish. Kalau kita berulang, kita bikin make a wish. Dan setiap hari ternyata Pamela Patricia memikirkan bahwa papi punya wishes. Yang kita bikin singular, itu artinya plural. Berarti banyak wishes yang diinginkan oleh papi, papa. Dan mereka berdua telah membayangkan bahwa wishes yang diinginkan adalah A, B, C, hingga Z. Oke, okay, di sini aku mau sama bertanya. Ada Daddy's wishes. Oke, okay, silakan Pamela. Yang diinginkan papi sebetulnya dalam bayangan lagumu itu apa? Sehingga sampai ke hati mereka dan akhirnya meneteskan air mata bahwa Daddy, waktu dia masih kecil, anaknya masih kecil membayangkan bahwa Daddy's wishes-nya dia sudah tahu. Oke, okay, Pamela, silakan. Sampai dia sampai tersentuh, sampai dia sampai tadi. Sampai nangis. Saya sendiri membuka slide next previews-nya itu, saya juga membuat bahwa ternyata berat. Jadi Daddy's wishes-nya dibuat sangat berat, menyentuh hati mereka, sehingga lagu-lagu ini begitu menyentuh. Silakan Pamela. Gak berani mabar. Silakan Patricia. Sama juga. Oke. Speechless. Oke, Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi, tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke, Papi, sebentar Papi. Oke, Papi. Boleh Papi, nantar ke sini. Mama sama Papa, silakan ke sini lagi. Papi, papi saja. Ya. Ya, ini bisnisnya ya tadi ya, sudah disampaikan. Boleh. Ananda tercinta bahwa ternyata dari kecil ternyata perempuan memang female ya, instinct-instinctnya sangat tinggi sehingga mereka di sini. Silakan dipeluk atau bagaimana nih? Iya. Tunjukkan bahwa kita. Oke. Okay. Segede ini mungkin ada keinginan yang mungkin belum disampaikan, boleh nanti. Gak apa-apa, satu kata, dua kata, gak apa-apa, mungkin Papa ya, dari sini. Boleh sayang. Mungkin karena di Malaysia ya kalau tidak salah ya, dua tahun terakhir dia ada di Malaysia ya. Silakan Pamela. Sebagai seorang, strength saya lihat tadi selfless, jadi self-nya hilang, tapi tetap strong. Silakan tetap Pamela. Strong. Happy birthday, semoga apa, kedepannya semakin bijak, jadi yang terbaik. Amin. Pokoknya, tapi sekarang saya sudah bersyukur, pokoknya bagi meme, papi, mami itu benar-benar orang tua yang terbaik yang Tuhan berikan buat. Wow, hebat sekali ya. Silakan Patricia. Patricia harus, harus kasih. Silakan. Terserah apa. Ya buat Papa. Soalnya si Priscilia sudah email soalnya, tinggal dibaca aja emailnya. Silakan. Happy birthday. Papi enggak ada cerewet, cuma perhatian. Iya. Oke. Iya, memang jujur ya. Cerewet tapi perhatian loh. Ternyata cerewetnya adalah bentuk dari sebuah perhatian. Jadi itu juga wishes dari seorang papi, apapun yang lahir kemarahan atau hardikan atau cerewet ternyata sebuah apa sebuah perhatian. Sebuah perhatian. Oke, sekali lagi Bapak Ibu kita berikan big applause untuk Bapak Hendra beserta putri-putri. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, anak-anaknya cewek-cewek ini ya, semuanya. Ternyata Anggrek ternyata tidak Abdul lagi kalau tidak ada doa. Dari doa yang terhormat Bapak Paulus. Semua ini ada karena doa. Oke. Okay. Jadi bisa di kepada yang terhormat Pak Paulus. Pimpin. Diminta untuk memimpin doa. Pendeta Paulus ya. Silakan Pak Paulus. Seperti yang sangat memimpin doa. Memimpin doa di dalam perangkat ultra Bapak Hendra Juwono yang ke-50. Benar Anggrek, life begins at 50. Ya, sepertinya tampak ceria memang Pak Hendra pada usia ke-50 ini ya. Masih segar bugar. Segar, seperti sang istri, Bunga dan juga murah senyum terus masih awet muda. Benaran sekali. Ini juga wis dari orang tua Pak Paulus ini. Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Mari kita ucapkan mata kita. Bapa Yahweh yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, Bapa, kami mengucap syukur kalau malam ini kami semua dari keluarga Bapak Hendra Juwono dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Kami mengucap terima kasih karena anugerah-Mu begitu besar. Bapak, terima kasih Bapak apa yang Engkau sediakan semuanya untuk anak-Mu Bapak Hendra Juwono ini Bapak. Berkat-Mu melimpah atas anak-Mu Bapak. Engkau semakin mengasihi dan melimpahkan berkat-Mu juga akan semakin anakmu Bapak Hendra Yuwono semakin dekat dan mengerti akan kehendakmu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih atas semua anugerahmu yang Kau berikan kepada Bapak Hendra Yuwono. Bapak juga kalau sudah lagi kami akan
Pak Bidana, kami mengucapkan terima kasih atas sejarahnya persediaan ini Bapak, dan kami minta Bapak Bapak sudikan semua makanan ini akan menjadi berkat dari tubuh dan juga bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus Amasya Terima kasih semuanya. Oke, sekarang kita bergembira bersama. Saatnya menyantap hidangan. Tapi sebelumnya kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan Happy Birthday untuk Bapak Hendra. Bapak Hendra bisa menuju ke depan lagi. Dengan Mama. Ibu. Saya siap-siap untuk potong diri sama menunggu ya. Ayo. Putri-putrinya. Bebe. Didampingi semuanya ya, satu keluarga bisa di depan. Dan diucapkan selamat, bisa satu-satu nanti mengucapkan selamat di sini. Tapi sebelum ucapkan selamat kita berdiri dulu, kita menyanyikan juga Happy Birthday dulu ya. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sebelum kita mulai. Bentar, kita masih ada acara tiup lilin dulu. Oh, tiup lilin dulu. Boleh, saya lupa. Boleh ke atas? Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Ini kan 56. Oh, nggak usah ya. Jadi tiup lilin aja ya. Tiup lilin boleh menuju ke atas. Iya, sambil. Pinjam korek. Begini-begini ya. 50 tahun dong. Waduh. Luar biasa. Korek digital. Iya. Bapak koreknya ditaruh mana tadi, Pak? Iya, iya, boleh. Awas, Pak ya. Oke. Ini kan ada make a wish, tapi make a wish enggak usah dicapai tapi dalam hati. Iya, udah jadi make a wish kan ya. Oke, silakan Bapak, kita beri waktu 10 detik untuk make a wish. Make a wish dulu, Pak. Putri-putri, suami, istri, dan juga keluarganya. Ingin apa? Keinginannya yang luar biasa. Dari hati saja. Dari hati saja. Silakan. Spesial. Setelah itu kita hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Bapak Hendra. Spesial ya. Ini bisa dilakukan berjuang untuk pemotongan kuenya. Secara simbolis. Gak secara apa-apa. Simbolis, iya iya. Secara simbolis, benar. Kemesraan mama dan papa. Iya. Ya, silakan, bantu berdua. Asik. Ya begitulah ya. Memang usia 50 tahun luar biasa. Masih awet muda, energik. Anak-anaknya yang sangat cantik. Iya. Terima kasih Bapak Hendra, Yuwono, Ibu. Bisa dipersilakan mungkin. Para hadirin teman-teman ya, yang sudah hadir, saudara-saudara yang hadir bisa menyantap hidangan. Okay. Hidangan terima kasih sekali Bapak Ibu, big applause untuk Bapak Hendra dan silakan bisa menikmati hidangan sambil kita menikmati lagu yang kedua. Betul sekali. Dari Patricia dan Pamela. Patricia Pamela. Oh, orang ini yang satu. Itu spesial ya, dikomposi. Bagus sekali memang ya, luar biasa. Silakan untuk mengenai nikmati tempat makan-makannya. Tentunya ini spesial dari Pak Hendra Yuwono dan keluarga. Karena memang hari ini hari yang luar biasa. Let's begin. Iya, spesial. Ayo.
this feeling. She in my life, blissful. Keep me softly with each touch. Keep me softly with each touch. This will give me something. It is so. I heard it said a good song. I heard it had its time. So I came to see him and listen for a while. So he was just young boy, a stranger to find. This world killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his word, killing me softly. It is soon I can.
this young boy a stand-up to my eyes. Showing my paper is failing. Oh, ini papanya
Bu Magda, berarti menang, mertuanya Pak Hendra. Spesial loh, lu bener loh, masih awet muda loh Bu Magda. Saya tanya, waduh, benar Pak, Bapak masih awet muda benar-benar ya kelihatan. Ya, seperti saya rasa malah bisa jadi kakak loh tadi itu. Sama Mama ya? Sama Mama? Iya. Ya saya mau sih selamat datang ya Bapak, Ibu, ya saya silap dulu ya mungkin pasti ingin didengar. Ya tadi Pak mohon maaf ya mungkin nanti kita harus belajar lagi. Ya request ya, suatu saat kita ketemu nanti pasti ini udah dibawakan. Apa ya? Jangan susah-susah apa? Mungkin cucunya yang bisa. Sambil nunggu ya Pak ya. Kita tunggu ya, Pak Arnanto, spesial dari papinya Bu Magda. Kita kasih bolan dulu sementara. I can't believe it, shower dreams coming true.
Saya kasih yang paling besar untuk ibu-ibu sekarang. Bukan. Yang paling besar. Harusnya ya, Mas. Kalau yang paling besar itu tadi kasihan loh, titinya itu loh. Tadi jawab berapa kali dari sini kelihatan enggak di kasihan. Yang kenapa ikan banyak ikannya? Habitat. Saya bingung habitat. Oke, sekarang untuk ibu-ibu. Jawabnya untuk saudara, saudara Bu Magda, saudara Pak Endra, dari putri, perempuan. Ya, dari... Saudara-saudari yang perempuan bisa maju ke depan. Dipilih aja Bu Magda siapa, Bu? Maju ke depan untuk memperebutkan satu hadiah. Tantenya, iya, silakan. Yang paling besar ini hadiahnya. Iya, paling besar. Iya, Oppo, Flore terbaru. Yang mana saya nyanyi tadi. Ayo, Ibu. Oppo terbaru. Silakan, Ibu juga. Ya. Jadi P-nya saya baca nyanyi Oppo. Ya. Saudara-saudari, silakan. Oppo, Oppo. Memperbutkan satu ini. Silakan, maju ke depan. Iya, silakan. Ayo dong. Ya. Empat orang. Untuk memperbutkan peran hadiah, ya. Silakan. Pak Indra bisa dituju, saudari. Saudari. Silakan, ya. Bu Mangga. Atau dari teman yang perempuan, tidak apa-apa, ibu-ibu semua, silakan. Saya membutuhkan 6 orang atau 8 orang. Ya, Bu. Ya, 6 atau 8 orang. Oh ya, Bang. Bang Danamon. Jangan-jangan saya curiga ibu manajer ya di sana, ibu ya. Saya ini apanya Bang Danamon. Oh, iya, itu toiletnya, Bang. Nah, saya lebih prioritas jadi di depan. Silakan, 6 tidak apa-apa atau 4 saja, silakan ditunjuk. Untuk membuatnya besar ini, kalau ini pertanyaannya nggak fair kalau jawabannya Bang Danamon bener lagi kan nggak enak ini ya. Oke, memperbutkan satu ini. Masih ada sisa. Iya. Nah, untuk saya ini. Oke. Bisa. Silakan Bu Mangga dipilih saudari saudarinya. Nggak ada yang mau ya? Oh, Bu Foni, silakan Bu Foni. Bu Foni. Bukan, ini nggak buka celana dalam nggak. Nah, ini adanya spesial loh. Nggak apa-apa ini. Daripada lo ya. Ayo, Bu Foni dipersilakan. Iya, untuk meramaikan. Silakan Bu Foni. Ya. Nggak ada, hanya pertanyaan di depan aja. Cewek saya. Oh, apa jawabannya? Mandiri. Gak ada pertanyaan jawab. Beneran ya, apalanya kuat tentang bank. Gini aja. Silakan. Iya. Bu Melia, silakan. Bu Melia. Silakan. Ya, silakan. Empat saja. Enggak apa-apa. Oke, Bu Foni sudah. Terima kasih, Bu Foni. Vita, silakan. Ibu Vita. Enggak membuka seperti tadi, enggak. Enggak bakalan itu ada. Iya, enggak ada. Ini kan langsung dibawa pulang. Gede loh lu. Silakan. Bu Vita. Bu Vita, silakan. Ya. Seperti saya bilang, ini tidak habis, acara tidak habis, kita sama-sama tidak pulang. Anda tidak pulang, saya lebih menderita. Karena Anda pulang langsung ke mobil, saya harus angkat waktu dulu. Iya. Jadi saya lebih menderita lebih lama dari Anda. Dan boyoan ya. Bu Melia. Ayo dong. Bu Melia, yang punya Melia ini. Sama Bang Danamon tadi ya, satu. Silakan Bang Danamon. Ownernya Bang Danamon. Silakan Ibu. Saya kalau ngajuin kredit enak dong, langsung ke punya aja. Ya silakan. Kurang satu. Silakan. Empat, kurang satu. Ya. Bu Erni. Oh, Bu Erni. Silakan Bu Erni. Silakan Bu Erni, meramaikan aja. Jangan khawatir, saya jamin enggak ada yang dibuka. Oh, Bu Erni. Yang mana iya kadonya ya? Langsung spesifik dibuka. Mas ya. Tapi karena ada satu, ini tinggal berapa? Dua. Jangan khawatir, ini penggaris kok. Ini penggaris. Enggak, ini saya kasihkan. Karena jumlahnya 4 yang paling besar nanti yang dapat yang paling benar. Oh. Hanya gampang kok, kecil sama besar. Semangka besar, kalau salak kecil ya. Salak kecil. Anda hanya bilang gitu kok. Sama-sama bawa ibu, salak kecil. Coba sama-sama, ada contoh. Salak kecil. Ya. Keras ya. Kayak aku. Aku mas. Salak. Mahendra lho keras ibu. Silahkan mimpi yang keras. Salak. Tuh. Kalau saya bilang salak kecil ya, kalau semangka besar ya, salak kecil semangka besar. Hanya begini aja kok Bu, saya cek ya, Ibu Foni, Ibu Vita, Ibu Melia, dan Ibu Erni. Oke, salak kecil, semangka besar, salak kecil, semangka besar. Gampang ya, sudah selesai? Tadi yang paling benar siapa Bu? Tiga nanti gampang ya. Tadi yang paling benar siapa? Oh, belum ketahuan ya. Benar semua jadi bingung. Salak kecil ya dia. Ibu bilangnya, saya tanya, saya tuju ya Bu Woni. Salak. Anda bilang? Kecil. Kebalikannya ya jadi ya. Iya. Nah. Salak. Kecil. Ya. Terus? Sama, coba bersama. Salak. Kecil. Yang benar siapa Bu?
ya semua ya. Tepuk tangan dulu itu. Ini jadi nggak kerjain. Iya. Nggak akan kerjain kok ini. Ini mengolah kata aja. Mengolah kata ya. Pikiran, otak kiri dan kanan Bapak Ibu. Otak kiri dan kanan kita bisa bekerja dengan olahraga ini. Bisa putar-putarnya bisa dilatih di rumah. Ini terapi olahraga otak kanan kiri. Life begins at 50. Jadi kita harus olahraga lagi. Karena dulu 5 tahun olahraga, sekarang 5 tahun olahraga pakai otaknya olahraga. Salah. Benar semua Ibu ya. Semangka. Sambil di tepuk tangan sekali lagi. Agak cepet lagi. Ini gumpu ya, ini kan otak bingung. Susi pun tadi, aku tambah bingung. Oh iya, tambah bingung. Aku sederjek ini. Tomat, udah ada ya. Bingung tadi. Salah. Coba kita cek Bu Erni. Salah. Kecil. Benar Bu ya. Oke, Bu Melia. Semangka. Mas, angle-nya yang bagus. Sudah Bubita? Cek ngapoti foto ayo. Sudah Bubita? Salah. Kanan apa ya? Ini sudah otak kiri kanan. Bu Foni, semangka. Kecil. Nah ini kan ya. Dari sini ke sini ya. Memang konsentrasinya dari otak kiri kanan. Apa? Semangka. Kecil, tidak apa-apa. Kita harus memaafkan dia, tidak apa-apa. Ya memang jujur, kecil ya. Pak Indra, ini contoh, life begins at 50. Tapi Bu Foni, masih belum 35 ya? Belum 50 masih ya? Masih 35 kok. Jadi harus 50 tahun supaya sama dengan Pak Indra. Sama nanti posisi. Tidak apa-apa Bu ya? Tidak. Daripada Bapak-Bapak tadi dibuka terus, iyalah. Tapi Pak Hendi tetap pede ya, saya senang sekali. Masih iya. Dipakai Pak? Ha-ha. Masih dipakai ya kayaknya? Masih. Tadi ke belakang ngapain Pak? Oh nyoba. Gak cukup percuma ya? Oh sudah. Kesel. Mari. Fokus ya. Maaf Bu, saya mengundurkan waktu supaya 21.00 saya bisa pulang. Saya masih kurang 15 menit. Iya. Ya bangga ya. Salah. Jangan ini kongon cepet-cepet. Sampai ngerubah. Ayo kan, sudah konser ya, boleh gak konser ya? Katakan dalam kirinya. Oke. Bu Foni, maaf ya Bu Foni ya. Saya jawab, saya tanya dengan pelan. Semangka. Besar. Ini mantep. Salah semangka. Semangka. Besar. Salah semangka. Salah. Ibu kelihatan yang umurnya 21 tahun kelihatan ya. Bu Melia. Salah semangka. Semangka kecil. Besar. Pak Hartanto semangka. Yang benar langsung dapat yang besar. Yang salah. Konsen lagi. Yang benar langsung Bapak Ibu ya setuju Pak Indra. Yang benar langsung turun ya dapat ini. Tapi saya acak, saya nggak langsung tunjuk tapi acak. Salah semangka. Salah. Kecil. Bagaimana? Yeay. Oke. Okay.